Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian ya, video terbaru dari FS Channel ya. Jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe-nya. Link video originalnya ada di deskripsi. Silakan teman-teman tonton untuk full videonya. So, langsung saja guys, di sini ada video Amir Raja Lawa. Air dia lain dari yang lain memang. Oke, tak sangka. Oke guys, berarti ini adalah pelawak ya, Amir Raja Lawa. Karena saya tidak mengikuti ya secara serius daripada Raja Lawa. Maksudnya menengok dan lain sebagainya. Ini kalau NDTK Abang Andy ini pasti tahulah Amir Raja Lawa ini. So, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Sini ya. Boleh tak saya nak tengok air? Tengoklah. Amir bagi tengok je tau. Dia bagi tengok je. Tak nampak airnya. Memang kita dah siapkan air tu. Merah melon, jagung, keladi. Bawah ada apple dengan honeydew. Ni air apa? Merah melon. Ni air jagung Amir lah. Ini trademark dia eh. Ni apple. Kenapa disuruh? Ini honeydew. Honeydew. Apple. Warna sama tapi lain lah rasa dia. Satu berapa? RM1.7. Ni semua Amir baju sendiri ke apa ni? Ha, baju sendiri. Semua? Oh, ni siapa? Pembantu sementara. Oh, pembantu sementara. Tapi muka lebih kurang lah. Jangan. Okay, saya nak beli jagung satu, rock melon dulu satu. Kita nak rasa kat sini juga. Boleh rasa kat sini. Ni rock melon. Jangan kena duduk je. Jangan minum tak duduk. Kita rasa rock melon Amerika. Okay, Amerika dengan Sempoi. Airnya memang dibantu sendiri oleh Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Macam sedap. Ada air dia buat. Memang padu lah rock melon ni. Memang rasa rock melon. Memang padu Sempoi. Air ni memang dibuat oleh Amerika terus. Bukan dekat Amerika. 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 Orang kena try yang dalam keadaan beku. Dia punya dalam beku, okay. Dia lagi sedap. Ni? Ini contoh dia yang beku lah. Okey, ni yang beku. Macam sikit macam aiskrim. Air jagung Amerika, okay. Amerika. Air apple Amerika, okey. So saya rasa jagung dulu. Okay. Sebab bina jagung kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, macam kental lah guys ya. Oh. Maksudnya tidak encer gitu ya. Satu perkataan. Okey. Marvelous. Marvelous. Sedap kan? Sedap. Oh. Okay, air apple Amerika. Okay. Sebab Wan tak rasa ni, saya kena rasa lah. Ni yang beku tau, yang beku. Tak panas-panas sedap ni. Oh. Okay. Wah, memang rasa apple tu lah. Wih, serius sedap. Macam biasa lah, sebab kata Wan memang A. Okay, jom kita layan. Dah berapa lama ni, Joy? Tak ada tanggal pun. 2017. Setiap apa? Berarti sudah lama ya jualan. 2017 dia itu menjual air jagung Amerika. Oh. Kali ni Amir buat. Hari. Ha? Wow. Selalu sehari jualan berapa botol? Yang ada biasa je ni. Yang biasa-biasa lah kita nak tahu. Dia rezeki tu bagi adalah. Terima kasih. Ya, yeah, sama. Tak, kena cakap kuat sikit. Cakap kuat sikit. Ada orang belanja ni, bagi lebih sikit lah, minta. Berapa tadi? 20? Okey. Saya selalu tengok dekat apa? Maharaja Lawak. Sekarang masuk dalam program apa banyak? Ataupun tadi ada... Tadi daripada berlakonnya. Oh. Tadi saya dah macam malam tanding. Dah tua lah tanding kan. Dah tua ke ni? Macam muda je lagi. Ya kan? Tak, nak tahu dah tua tu berapa umur? Kita tak pernah tahu umurnya berapa. 30 lebih dah. Ah, 30 lebih. Okey, okey. Abang ni lagi. Okey bang. Tapi paling laku dekat sini jagung. Air jagung lah. Jagung lah. Air jagung dengan? Keladi. Terima kasih bang. Ya, baik bang. Kita tengok abang ni rasa macam mana. Okey, sedap. Terima kasih krim.
Oh, okay, mantap. Penuh lemak. Kan? Jadi manis, kental dia guys. Oh, terbaik. Bukan encer. Best. Terbaik. Terbaik. Orang nak tempah, ada buat terima tempahan tak? Ataupun kena kontak terus tak? Tak garantar lah. Sebab ialah takut risau modal apa semua kan. Tapi kalau untuk infak, insyaAllah saya terima. Bolehlah infak, saya boleh hantar ke masjid, surau dan saya pergi dekat rumah. Okey. Kita tahulah. Ya, bang. Sekian hari ni tu. Terima kasih. Terima kasih banyak yang belanja. Okey, bang. Terima kasih. Okey. Tips untuk syok, untuk peniaga-peniaga muda. Ada tips tak? Saya rasa tak ada apa yang istimewa pun. Bukan pasal popular, bukan pasal artis apa semua. Cuma raja promo dia. Kena raja promo. Okey, sekarang dah ada berapa branch? Betul. Sekarang tinggal 6-7 gitu lah. Kalau ikutkan masa PKP, kita lepas paling banyak. Okey. KS Langor je ada 20. Wow. Saya tumpang gembira dapat membantu, Amir dapat membantu golongan-golongan belia lah. Muda-muda semua kan. Kalau saya, benda ni saya buat untuk peniaga jalanan je. Jadi saya tak nak kos dia tinggi sangat. Jadi biasa-biasa punya kos je lah. Cuma dia pakai nama Aida Amerika saja, betul? Dia macam buka jalan je. Okay. Terima kasih banyak-banyak lah kau di singgah. Alah, tak ada apa pun. Gini alah, biasa je saya pun. Tak, semangat. Semangat, kata-kata positif yang dia nak sebenarnya. Betul. Satu perkataan untuk Ayame. Ayame memang mantap lah. Mantap. Lain tak dapat. Terima kasih. Kita orang daripada situ dah bilang lah berapa kali lah Raja orang selfie dengan Amerika. Tahu kali. Wait a minute. Who are you? Okay. Ada tak rakan artis Amir datang beli kat sini? Ada. Amai je lah. Kita macam wartawan lah, duduk sebelah segan. So adik kita ni sama belajar lagi tadi kan? Saya sama belajar. Dia jadi doktor lagi. Saya lepasan diploma halal industri. Senyum je, mesti dapat banyak. dia kata nak kata banyak tu, alhamdulillah lah rezeki kan. Okay, Mac. Sebenarnya ada hajat sikit ni. Ada pula. Boleh. Apa dia ni? Hajat besar ni. Apa? Hari ni kan kita nak beli 100 botol. Termasuk dah tadi yang kita bagi tadi tu, kita nak beli 100 botol tadi. Yang dah bagi dekat orang tadi apa, 32 botol eh. So ada balance 68 botol lagi. Nanti minta infak lah dekat rider ke, masjid sini ke, surau sini ke. Boleh? Yang cerita saya bagi siapa-siapa je lah. Boleh, tak ada masalah. Okay, kalau macam tu, dekat sini ada 700. Terima kasih banyak. Okey, adik kita nama apa tadi? Nasih Hanan. Nasih Hanan. Oh, nama sedap. Kalau dengan perempuan, nama dia Hanan. Lelaki dia panggil Nasih je. kalau macam belanja-belanja air, mengasih. Dia Nasih. Hari ni kita tak payah tengok TV lah. Raja lawak dekat sini dah kot. Okey, Nasih. Kejap. Ini saya dah sangka ni boleh beli macam ni. Boleh ke? Tak, ini untuk Nasih sikit. Tahu. Boleh? Ada 200 dalam ni. Okay, hadiah dengan untuk infak ni daripada Yayasan Makfirah dengan penonton-penonton FS channel lah. Terima kasih banyak-banyak eh. Amir mata merah. Dengan kita pun mata merah. Tak, saya mengisap. Okay. Terima kasih. Mari kita balik pancur lagi lah. Kata-kata last daripada Amerika. Terima kasih banyak-banyak terus untuk FS channel tu yang infak tu. Yang sokong saya, yang sokong channel ni. Teruskan menyokong sebab yalah, korang pun tahu kita orang tak ada buat benda bukan pun. Semua yang patuh syariah saja. Kan? Jadi teruslah support. Abang Amir ni bicara aja dah lucu. Kan? Ya. Siapa lah benda-benda yang betul-betul punya. Dan janganlah jadi macam suka support yang bad marketing is marketing. Jadi ya, seperti yang bersih, yang suci ni pun supportlah kan. Kalau ada salah silap saya sebelum ni, boleh ada customer-customer yang datang, fikir boleh yang pernah datang kita lagi kata tersalah bergurau kali terima apa-apa pun, saya minta maaf. I'm sorry. Terima kasih terus support aja buat mereka HQ ada juga. InsyaAllah ada peluang rezeki, saya buka untuk agent tu, sampai agent insyaAllah kita berkongsi rezeki. Semoga urusan
ejen adik ni sekali, dipermudahkanlah dunia dan akhirat. Terima kasih banyak-banyak. Kami berangsur dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, bang. Terima kasih, bang. Baik. Okey, bang. Mei, terima kasih banyak-banyak. Okey. Semoga terus sukses. Amin, amin. 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 Okey, assalamualaikum. Okey. Ni biar kita bagi. Lah, okey. Okey. Nasi kerabu. Oh, yeah. Nasi kerabu. Okay, alhamdulillah. Hari ni berniaga sebelah tu. Kebetulan kita lalu dekat kedai Amerika. Alang-alang kita beli terus air dia. Memang sedap. Sedap sangat. Sini air kacang kan? Ah, boleh datang ke sinilah untuk rasa padu. Okey, jangan lupa like, komen dan share FS Channel. Assalamualaikum. Selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi Amir Raja Lawak ya. Dan nama airnya itu Amerika. Wow, keren. Kalau dilihat dari selahnya tampilan ya, dari botolnya tadi guys, dan isinya juga itu kental banget. Memang bukan yang encer seperti itu. Makanya abang daripada tim FS Channel ini mengatakan bahwasannya memang betul lah, marvelous macam tuh. So memang wow, saya tengok aja memang dah haus guys. Ya, semoga sukses selalu untuk ke abang Amir Raja Lawak dan juga FS Channel dan juga teman-teman semua. Semoga sukses selalu, segala urusannya lancar dan juga mendapatkan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Dan semoga kita ya, setiap apa yang kita usahakan menjadi jalan bahagianya kita dan juga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pesan daripada abang Amir tadi ya, kita bukan melakukan hal yang bukan-bukan gitu, ataupun bisa dikatakan bad marketing is marketing. Ketimbukan, tapi suatu hal yang bagus ataupun yang baik kita memang kena sokong, tapi yang tak baik jangan pernah kita sokong macam tuh. Karena kalau kita menyokong yang tak baik, kita pun akan terimbas dari ketidakbaikan itu sendiri. Maka daripada itu, lakukan yang terbaik demi kebaikan kita bersama dan juga keluarga. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.